Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan mereview salah satu marketplace ya guys ya, dari Korea Selatan yang mendukung konsensus global guys. Oke guys, mari kita lihat-lihat dulu ya teman-teman ya, bagaimana sih marketplace ini ya teman-teman. Kita lihat dulu guys. Oke, untuk linknya guys ya. Nah, kalian tinggal tulis aja ya, https://2 ya guys ya, garis miring, kemudian p98.shop guys. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini guys, ada berbagai macam produk ya yang ditawarkan di sini guys. Di sini ada keterangannya produk pilihan ya. Kemudian di sini ada nih ponsel ya, Apple ya. Ya, sebagaimana marketplace lainnya guys ya, pasti menawarkan ya, menawarkan handphone ya, smartphone. Ya, berbagai macam ya, ada yang iPhone, ada yang Samsung ya guys ya. Kemudian di sini juga ada TV juga ya guys. Kemudian ada juga jam tangan ya. Ya, berbagai macam ya. Ada juga fashion nih guys. Kemudian ada juga nih, kok ada ikan juga nih guys. Kemudian ini juga ada apa nih? Sotong. Sotong utuh. Kemudian juga ada salmon. Kemudian juga ada minuman ya guys ya. Oh, ini bukan minuman guys, tapi samyang, mie ayam. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi berbagai macam kebutuhan ada semua di sini ya guys ya. Dari kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan sekunder, kebutuhan primer ada semua guys. Dan memang itu ya tujuan dari Pi Network ya guys ya. Ya mungkin nanti di marketplace ya guys ya, termasuk mungkin juga marketplace Indonesia mungkin menyediakan dari ikan asin ya guys ya, motor, mobil, pesawat ya, bahkan sampai kapal pesiar pun mungkin suatu saat ada ya teman-teman ya. Dan semuanya itu dibayar menggunakan koin Pi guys. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti bisa terrealisasi ya teman-teman ya. Tergantung kitanya sabar apa enggak ya menantikan open mainnet dan menantikan kemenangan para pioner guys. Ya mungkin ya teman-teman ya, mungkin dari 100% pioner mungkin yang akan menang itu cuma 20% guys. Ini mungkin aja ya teman-teman ya. Ini aja ya berita-beritanya bulan Desember katanya open mainnet tapi ternyata tidak jadi open mainnet. Ini aja mentalnya para pioner itu sudah agak down ya guys ya. Ya walaupun tidak semuanya ya teman-teman ya. Tapi ya disitulah ya. Disitulah kita mengambil kesempatan. Dikala orang lain tidak menganggap itu meremehkan ya, meremehkan Pi Network. Nah disitulah kita masuk ya guys ya. Kita ambil koin Pi-nya ya guys ya. Ya yang mereka tidak mining ya silahkan ya teman-teman ya. Tapi ya kita tetap aja fokus miningnya guys. Ya walaupun di luaran sana banyak yang menganggap Pi Network ini scam. Banyak yang menganggap Pi Network ini halu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya guys ya. Nah terkadang memang suatu perubahan, suatu revolusi, terkadang memang ada pro dan kontranya ya guys ya. Tetap ada haters, tetap juga ada yang lovers ya guys ya. Tidak di Pi Network ya, di koin-koin lain pun seperti itu ya guys ya. Ya ada yang suka, ada yang tidak ya teman-teman ya. Di kehidupan kita sehari-hari pun begitu, ada yang suka, ada yang tidak ya. Makanya dikala orang lain menghina ya, dikala orang lain menghina, meremehkan ya, kita enjoy-enjoy aja ya guys ya. Kita jalan aja, nggak usah dengarkan omongan orang yang nggak jelas. Nggak usah dengarkan omong yang menganggap bahwa para pioner ini bebek dungu lah, yang bebek geprek lah ya. Masa bodoh, terserah guys. Kita fokus aja ya teman-teman ya. Ajak saudaranya, temannya yang mau mining, yang nggak mau ya sudah. Cukup kita edukasikan saja ya guys ya. Bagaimana sih koin Pi ini? Bagaimana white papernya? Nah, bagaimana pembangunan ekosistemnya?
bagaimana cara kerjanya di Pi Network ini. Nah, itu aja guys, kalian cukup edukasikan itu aja. Perkara mereka mau mendengar, mereka mau menganggap, mereka mau mendengarkan, mereka tidak mendengarkan, ya terserah. Yang penting kita sudah mengedukasikan, guys. Nah, terkadang begitu ya teman-teman ya. Terkadang sesuatu yang kita remehkan, sesuatu yang kita anggap itu apa sih? Kayaknya nggak mungkin banget. Kayaknya ini nggak nyambung banget sih dengan kripto-kripto lainnya. Nah, kan pemahaman orang kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Tapi ya sudahlah, biarkan saja ya teman-teman ya. Toh kita juga bukan hanya mining Pi Network ya guys ya. Mining-mining kripto lainnya kita garap-garap juga guys. Bahkan kita juga berinvestasi juga di kripto-kripto komoditas lainnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita ya jangan terlalu fanatik, ya jangan terlalu apa ya guys ya, jangan terlalu berharap banget juga ya, sedang-sedang aja ya teman-teman ya, sedang-sedang aja. Jangan-jangan ibaratnya begini, kalau cinta jangan terlalu cinta banget, kalau benci jangan benci banget. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau saran saya ya guys ya, saran saya sih mending kalian garap ya teman-teman ya, saran saya mending kalian garap. Nah, nanti khawatirnya ketika sudah open mainnet, project Pi ini sudah berjalan dan koin Pi ini sudah ada nilainya, kalian meremehkan Pi Network dulunya dan kalian punya akun, nah kalian pasti akan menyesal guys. Nah, karena itu guys, jadi garap, udah garap-garap aja ya teman-teman ya, tinggal klik-klik petir aja ya, walaupun kadang agak telat-telat dikit nggak apa-apa guys, maklum. Oke ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk produk-produknya ya guys. Oke, sorry guys. Nah, di sini ada toko ya. Ada toko, di sini ada kebijakan pribadi, syarat penggunaan, kemudian pemberitahuan, blog ya. Kemudian di sini kalian bisa menelusuri kategorinya guys. Nah, di sini kategorinya ada bermacam-macam ya, ada kendaraan ya, kemudian telepon, kemudian pendinginan, perumahan, mode, makanan, makanan segar, kemudian peralatan rumah tangga, ibu dan bayi ya, kemudian peralatan kantor, hewan peliharaan, layanan perjalanan. Nah, ini lengkap semua ya teman-teman ya. Jadi ini marketplace Korea guys. Bayangkan saja ya teman-teman ya, sekelas Korea aja ya teman-teman, yang lebih maju dari Indonesia guys, ini aja menciptakan marketplace untuk Pi Network guys. Apalagi di negara Cina, wah kalah jauh kita ya teman-teman ya. Padahal Cina itu melarang kripto guys, tapi nyatanya apa? Mereka adalah pemegang Bitcoin terbanyak guys. Nah, itu ya teman-teman ya. Terkadang kala memang itu politik. Nah, itu kadang kita tidak memahami di situ ya guys ya. Mereka melarang, tetapi mereka punya banyak Bitcoin. Nah, ini guys. Makanya komunitas terbesar dari Pi Network ini adalah di Cina ya teman-teman ya. Bahkan dulu ketika Ethereum diluncurkan ya guys ya, ke di awal tahun 2013 kalau nggak salah. Nah, itu kan awal-awal dikenalkan Ethereum itu di Cina guys. Bayangkan ya teman-teman ya. Mereka dulu memasang konsensus $200 per satu Ethereum guys. Nah, sekarang bayangkan guys, sekarang Ethereum sudah di atas $1000 guys, kalau nggak salah 1200. Nah, itu berarti sekitar 19 jutaan ya teman-teman ya. Nah, itu makanya kalian jangan kendor semangatnya guys, harus semangat. Oke guys, kemudian di sini ada kategori. Oke, kategori di sini sudah ada ya teman-teman ya, kategori. Oke, di sini bermacam-macam ya teman-teman ya. Mode pria, wanita ya. Kemudian di sini ada perhiasan. Gelang, bros ya, mantra, anting, kalung, liontin. Oke, nice. Kemudian ibu dan bayi. Oke, anak guys. Kemudian di sini ada musik juga ya teman-teman ya, musik. Oke, di sini ada sepeda ya, kemudian kursi mobil ya. Ini khusus yang untuk anak-anak ya guys ya.
Kemudian di sini juga ada pakaian popok. Ini mirip-mirip kayak Shopee, Lazada ya, teman-teman. Kemudian untuk merek HP-nya guys, di sini ada merek iPhone ya, kemudian Nokia, Oppo, Realme, kemudian Samsung, Vivo, Xiaomi ya. Perumahan di sini ada juga ya guys ya. Kemudian kendaraan di sini kendaraan sepeda motor ya guys. Oke, kita kembali aja ya. Ya teman-teman ya, ini aja dulu ya teman-teman informasinya dari marketplace Korea ini guys. Silahkan kalian kalau mau explore ya nggak apa-apa ya, kalau sekedar explore. Kalau untuk transaksi di sini guys, saya tidak menyarankan ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau coba-coba ya monggo, tapi saya tidak menyarankan guys. Oke, ini aja dulu ya teman-teman ya informasinya ya. Oke, nah di sini guys ada keterangannya ya teman-teman. Alamat Yongsu-gu, Incheon, Korea. Oke, di sini pusatnya ya, cabangnya di Surabaya, Menteng, Kota Jakarta Pusat. Oke guys, perusahaan. Oke ya teman-teman ya, ini aja dulu informasinya ya. Semoga bermanfaat. Semangat untuk kalian, jangan lupa diklik petirnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.